Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, ikhwah yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam siri kuliah syarah kitab Encyclopedia Fiqh Practice karangan Syekh Hussein bin Audah Al-Awaisyah hafizahullah, murid kepada Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, kuliah kita kali ini kita akan teruskan. Boleh kita lihat di muka surat 690 berkenaan tentang bab salat di atas kapal dan pesawat terbang. Baik, sesudah kita menjelaskan dalam kuliah-kuliah yang lepas berkenaan tentang masalah permasalahan solat qasar dan juga solat jamak, seterusnya penulis, ya, Syekh Hussein, dia menyebutkan pula bab berkenaan tentang solat di atas kapal atau kapal terbang, ya. Kita lihat Syekh Hussein dia menyebutkan riwayat di situ, ya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang solat di atas kapal, lalu baginda menjawab salli fiha qa'iman illa anta khaf al-gharaq. Solatlah di atasnya sambil berdiri kecuali engkau takut tenggelam, ya. Hadis riwayat Al-Bazzar, dan dia sahihkan oleh Al-Hakim. Meskipun demikian, kata Syekh Hussein, sudah selayaknya kita solat dengan menyempurnakan rukuk dan sujud ketika berada di dalam kedua kenderaan tersebut, di atas kapal di tengah laut atau kapal terbang di udara. Jika khawatir waktu solat akan berlalu sebelum berlabuh, maka seseorang boleh solat di dalamnya, ya. Nak mengatakan bahawa kita solat apabila masuk waktu, ya, kita solat dalam keadaan apa sekalipun, ya. Kita solat dalam keadaan yang sedaya yang kita mampu, ya. Kita laksanakan kewajipan itu sedaya mungkin. Maka dalam solat fardu, ya, kita wajib berdiri ketika solat, maka kita berdiri sedaya mampu. Jika tak mampu berdiri, ya, baru kita duduk, ya. Demikian juga kita menghadap kiblat, kerana itu yang wajib, jika mampu. Jika, ya, tidak mampu, maka kaedahnya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesungguhnya Allah tidak membebankan seorang hamba kecuali dengan apa yang dia mampu. Maka itu kaedahnya, ya. Kewajipan tetap perlu dilaksanakan, tinggal lagi ikut kemampuan, ya. Baik, di situ ada riwayat penjelasan lanjut lagi, ya. Aku pernah menemani Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, ini semua para sahabat, berlayar dengan kapal. Mereka mengerjakan solat berjemaah sambil berdiri, sementara salah seorang daripada mereka menjadi imam, padahal sebenarnya mereka mampu berlabuh sebentar ke tepi. Boleh gariskan di situ, padahal mereka mampu berlabuh, ya. Itu poin yang nak disebutkan oleh Syekh Hussein dalam dia membawa riwayat ni, ya. Kerana supaya kita tak keliru, ya, dengan penjelasan sebelum dia tadi, sebelum tadi dalam perenggan sebelum tadi,
Jika khawatir waktu solat akan berlalu, maka seorang boleh solat di dalamnya. Jika khawatir waktu solat akan berlalu, dalam kurungan sebelum berlabuh. Ini nak mengatakan bahawa, ya, kalau kita dalam kenderaan, ya, kapal terbang, kapal, kereta api, ya, walaupun kita menjangkakan, ya, bahawa waktu masih ada apabila kita sampai ke destinasi atau apabila kita turun dari kenderaan, ya, Alhamdulillah, kita jangkaannya ialah kita akan sampai sebelum masuk waktu, ya, kita tetap boleh solat dalam kenderaan, ya, kita tetap boleh solat dalam kenderaan, ya. Itu maksud Syekh Husin, ya, dengan dia membawa riwayat yang terakhir tadi, ya. Kita andaikan bahawa kita dalam kapal terbang, ya, dari satu destinasi ke satu destinasi, jangkaan tiba ke destinasi ialah, kita andaikan kita, ya, naik kapal terbang masuk waktu Zuhur, ya, dan apabila sampai ke destinasi nanti, jangkaan tibanya, ya, masih dalam waktu Zuhur, ya. Persoalan di sini, boleh atau tidak kita solat Zuhur dalam kapal terbang tu, ya. Itu maksudnya, itu persoalan di sini, ya. Maka dengan dia membawa riwayat, atau ini yang peringkat hujung sekali tu, bawah sekali tu, itu nama dia athar, ya, maknanya yang sabit daripada sahabat. Jabir, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, ini tiga orang sahabat, ya. Mereka solat dalam kapal sedangkan mereka mampu berlabuh, ya. Nak mengatakan bahawa, ya, jika kita merasa perlu, ya, untuk kita solat dalam kenderaan ketika keadaan kita tu, ya, maka tidak ada masalah, ya, tidak ada halangan, ya, untuk kita solat dalam kenderaan, ya. Jika kita merasa ada keperluan, jika kita merasa atau jika kita khawatir, ya, akan ada kebarangkalian bila sampai ke destinasi nanti, ya, kita boleh terlepas solat, ya. Waalaikumsalam. Jika sekiranya kita merasakan ada ada kesukaran untuk kita nak solat di luar kenderaan, ya, sekiranya kalau kita nak berhenti, ya, kita nak solat di atas darat, ya, ada kesukaran, ya, ada kekhawatiran, maka itu maksud athar daripada sahabat tadi, ya, bahawa mereka solat dalam kapal sedangkan mereka mampu berlabuh, ya. Persoalan, ya, persoalan ini untuk kita faham. Perawi kata padahal mereka, para sahabat tu yang berada atas kapal, mereka mampu berlabuh untuk solat. Persoalan, kenapa mereka tidak berlabuh? Ya, kenapa mereka solat dalam kapal? Sedangkan kita maklum bahawa bila solat fardu, kewajipannya ialah kita kena solat di atas lantai. Kita kena solat di atas tanah. Saya sebut tanah nanti orang ingat ke atas lantai, tak boleh. Maknanya bukan di atas air atau udara. Daratan. Ha, tadi. Ya. Secara
wajibnya bila kita nak solat fardu, kita kena solat di daratan, ya. Bukan di atas kenderaan atau di atas laut, di atas air atau di udara, ya. Kita solat, kena solat di atas daratan. Baik, soalan, kenapa para sahabat tidak berlabuh untuk solat di daratan? Kenapa mereka memilih untuk terus solat di atas kapal? Apa jawapan? Apa agaknya yang kita boleh katakan di sini? Boleh kita katakan di sini, ya, adalah kerana bila kita nak fikir, bila kita nak fikirkan untuk mereka nak berlabuh, itu tentu sahaja akan menimbulkan kesukaran, ya. Maka ada kesukaran di situ, satu. Dan yang kedua, adanya unsur menyusah-nyusahkan, menyusah-nyusahkan urusan ibadah yang nak dikerjakan, ya. Maka ini dua sebab yang boleh kita sebutkan di sini. Sedangkan, ya, Islam sentiasa, kalau ada kesukaran, Islam membuka jalan untuk memudahkan. Satu, ya. Yang kedua, Islam menegah kita daripada, ya, menyusah-nyusahkan urusan ibadah yang kita nak kerjakan, ya. Baik. Boleh kita lihat di tajuk seterusnya, surat 691, bab solat Jumaat, ya. Baik, kita lihat seterusnya penulis Syekh Hussein, dia membawakan perbincangan berkenaan tentang solat Jumaat, ya. Kita lihat di situ yang pertama, keutamaan hari Jumaat, ya, keutamaan hari Jumaat. Perhatikan hari Jumaat, ya. Hari Jumaat lain dengan solat Jumaat, ya. Hari Jumaat ni lebih umumlah, ya. Baik, berkenaan tentang fadilat, kelebihan hari Jumaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul Jumaah. Sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumaat. Pada hari itu Allah menciptakan Adam. Pada hari itu Allah memasukkannya ke dalam syurga. Dan pada hari itu Allah mengeluarkan Adam darinya, dari syurga. Sungguh tidaklah hari kiamat itu terjadi melainkan pada hari Jumaat, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita lihat riwayat seterusnya, kita baca terjemahannya. Hari Jumaat adalah penghulu bagi hari-hari lain, dan ia adalah hari yang paling agung di sisi Allah. Hari Jumaat lebih agung di sisi Allah daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Ada lima keistimewaan hari Jumaat. Pada hari itu Allah menciptakan Adam. Pada hari itu Allah menurunkannya ke bumi. Menurunkannya ke bumi maknanya dikeluarkan daripada syurga dan diturunkan ke bumi. Dan pada hari itu Allah mewafatkannya. Pada hari Jumaat terdapat satu saat. Terdapat satu saat. Perkataan saat tu boleh mengelirukan. Kita kata ada pada hari Jumaat terdapat satu apa? Waktu. Ya, terdapat satu waktu atau terdapat satu masa yang tidaklah seseorang hamba meminta sesuatu daripada Allah melainkan Allah akan memakbulkannya selama dia tidak meminta sesuatu yang haram. Pada hari itu terjadi kiamat. Malaikat muqarrab yang didekatkan, langit, bumi, angin, gunung-gunung serta lautan khawatir akan datangnya, khawatir takut kita salah faham.
mengasihani, ya, mengasihani akan datangnya hari Jumaat, ya, mengasihani akan datangnya hari Jumaat, mengenangkan banyaknya fadilat yang terdapat dalam hari Jumaat, ya, dan ia adalah satu benda yang agung di sisi mereka, ya. Seterusnya kita lihat riwayat di bawah tu, ya, daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, mafhumnya sesungguhnya hari ini, yakni Jumaat, adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. Gariskan hari raya. Menambahkan kefahaman kita bahawa agama kita ni ada hari raya mingguan di samping hari raya tahunan. Allah jadikan untuk kaum muslimin. Barang siapa yang mendatangi solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Gariskan, maka hendaklah dia mandi. Barang siapa yang mendatangi, siapa yang mendatangi hari Jumaat, hendaklah dia mandi. Gariskan. Jika dia memiliki minyak wangi, hendaklah dia memakainya. Hendaklah pula kalian bersiwak, gosok gigi, ya. Riwayat Ibn Majah dengan sanad yang hasan, ya. Baik, itu sedikit sebanyak berkenaan tentang fadilat hari Jumaat. Seterusnya kita lihat muka surat sebelah, amalan-amalan pada hari Jumaat, ya. Apa yang dianjurkan untuk kita lakukan pada hari Jumaat, ya. Kita lihat hadis di bawah tu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil Jum'ah la sa'atan la yuwafiquha muslimun yas'alu Allah fiha khairan illa a'tahu iyyah." Sesungguhnya pada hari Jumaat terdapat satu, sekali lagi, terdapat satu masa atau waktu yang tidaklah seorang muslim memohon kebaikan daripada Allah melainkan Allah akan memakbulkannya, ya. Hadis riwayat Muslim. Nak menjelaskan adanya satu waktu mustajab pada hari Jumaat. Bilakah waktu mustajab tersebut, ya? Kita lihat penjelasannya di bawah dalam hadis seterusnya. Mafhumnya, pada hari Jumaat ada 12 bahagian waktu. Tidaklah seorang muslim meminta daripada Allah sesuatu melainkan Allah akan memberikannya kepadanya. Maka carilah waktu itu pada saat-saat terakhir setelah solat asar, ya, atau pada waktu-waktu terakhir setelah solat asar, ya. Gariskan, ya, pada waktu-waktu terakhir setelah solat asar. Apa artinya waktu-waktu terakhir selepas solat asar, ya? Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Waktu-waktu terakhir setelah solat asar. Ya? Sebelum maghrib. Ya? Sebelum matahari terbenam, ya? Waktu-waktu terakhir selepas solat asar. Saya tarik perhatian kerana perkataan selepas solat asar. Selepas solat asar ini dia boleh mengelirukan kita. Bila nak jumpa? Lepas asar. Dia beza antara orang yang cerdik dengan orang yang kurang cerdik. Kataan selepas solat asar atau selepas zuhur, selepas subuh, dia ada jawapan yang subjektif, ya. Orang yang mungkin yang kurang cerdik, dia faham sejurus selepas, ya. Maknanya kalau waktu asar 4:30, dia makna kalau meeting selepas asar, dia fikir lepas solat asar tu, solat lepas 4:40 tu meeting lah, ya. Tapi tak semestinya, nak kata, ya.
Kerana selepas solat asar maknanya dia infinity sebenarnya. Hari esok pun boleh. Ya. Yeah? Ha, tapi itu yang kena kita kena ambil maklumlah, ya. Yeah? Nah, kalau dengar orang cakap macam tu, kita kena clarify balik, ya. Yeah? Bila sebenarnya, ya. Yeah? Baik. Kita lihat di muka surat 694, ya. Yeah? Nombor 1, anjuran memperbanyak selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumaat dan pada siang harinya. Ya. Yeah? Dianjurkan memperbanyakkan selawat dan salam kepada Rasulullah. Gariskan, selawat, memperbanyak selawat dan salam kepada Rasulullah. Ya. Kita lihat hadisnya, mafhumnya, sesungguhnya salah satu harian, salah satu hari kalian yang paling afdal adalah hari Jumaat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari dan pada hari itu dia diwafatkan. Pada hari itu ditiup sangkakala dan terdapat suara yang keras yang mematikan manusia, bunyi sangkakala. Maka perbanyakkanlah selawat kepadaku pada hari itu. Ya, yeah? Itulah poin dia. Ya, yeah? Gariskan, perbanyakkan selawat kepadaku pada hari itu, kerana sesungguhnya selawat kalian akan disampaikan kepadaku. Selawat kita disampaikan kepada Nabi. Dan inilah satu perkara ghaib yang dikhabarkan kepada kita oleh Nabi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana selawat kami akan disampaikan kepadamu sedangkan engkau telah menjadi tanah? Maksudnya sahabat berfikir panjang. Nabi sebut ni ketika dia hidup. Tapi nak kata bahawa sahabat ni adalah orang yang sangat sangat long sighted, sangat apa? Jauh pandangan, fasih. Mereka adalah orang yang sangat berpandangan jauh, ya. Yeah? Mereka berkata, bila macam mana kalau kau dah mati, ya? Yeah? Nabi SAW jawab, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Ya. Yeah? Hadis sahih riwayat Abu Daud. Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Kataan nabi itu, nabi nak membetulkan perkataan sahabat tadi. Bagaimana selawat kami disampaikan kepadamu sedangkan kau telah menjadi tanah. Kataan menjadi tanah tu nabi betulkan bahawa jasad para nabi tidak akan dimakan oleh tidak akan dimakan jadi tanah, ya. Yeah? Sebaliknya jasad mereka terpelihara, ya. Yeah? Kita lihat hadis ini memberi kepada kita penjelasan dalam beberapa perkara adalah tentang, ya, yeah, anjuran untuk kita berselawat pada hari Jumaat, ya. Yeah? Selawat dan salam. Ya. Yeah? Apa artinya salam? Maknanya kita mengucapkan salam, ya, yeah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana kalau kita lihat, ya. Yeah? Apakah ucapan bagaimana kita berselawat? Dan bagaimana kita mengucapkan salam. Ya. Yeah. Kita sekarang dah tahu hari Jumaat kita dianjurkan untuk selawat dan salam. Bagaimana kita nak ucapkan? Ada jawapan? Apa lafaz selawat? Selawat dan salam. Tahiyat dan seperti dia ajar oleh Rasulullah. Selawat seperti yang diajar oleh Rasulullah, iaitu Nahimiyah. Siapa boleh baca?
So sekali suruh baca tu terus pakat senyap. Ha, kuat sikit lah selawat tu. Baik, perhatikan yang dibaca tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini apa? Selawat. Salamnya mana? Assalamualaikum. Saya kena rewind sikit, lakan sikit. Ya, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Itulah selawat saya Ustaz. At-tahiyyatu lillahi was salawatu at-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Tak nak kata bahawa mana satu selawat, mana satu salam. Ya. Jadi kita pada hari Jumaat dianjurkan untuk memperbanyakkan selawat dan salam, ya. Jadi soalan di bagaimana kita mengucapkan salam, bagaimana kita mengucapkan selawat. So, ya. Macam zikir repeat dan repeat. Ha, iyalah, memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan salam. Ya. Apa yang saya nak katakan di sini ialah ini adalah ucapan yang paling sempurna. Ya. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kita memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau yang diajar oleh Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini asalnya. Ya. Tinggal lagi diamalkan oleh sahabat Ibnu Umar sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi wafat, dia mengubahnya kepada assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Nak kena tulis ke? Lafaz Ibn Umar ke Ibn Abbas? Selawat tahu kan? Kena tulis kat panjang sikit. Ya. Sekali lagi. Berselawat, kita memang dianjurkan untuk berselawat.
memperbanyakkan selawat dan salam, ya. Cuma nak disebutkan di sini ialah tentang fadilat selawat dan salam pada hari Jumaat. Itu satu. Dan yang nak, tujuan saya tulis ni adalah untuk kita tahu bagaimana mengucapkan salam, ya. Yang saya kira bahawa ini adalah satu kekeliruan kerana mungkin kita banyak didedahkan dengan fadilat selawat, ya. Tetapi sedangkan bukan sahaja selawat dan salam, ya. Jadi timbul persoalan salam macam mana, ya. Salawat saja saya kira dah ada kekeliruan kerana banyak banyak dari segi lafaznya dan dari segi gayanya akhirnya dilagukan pula tu, ya. Jadi itu dah jadi keliru dah, ya. Dan salam saya ingat lagi banyak kekeliruan dan kesamaran tentang bagaimana kita nak mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ke tahap, dan ini satu poin lagi yang saya nak sebut ialah sehingga wujudnya satu istilah kirim salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak pergi ke Madinah, ay, kirim salam kat Nabi. Dia tak sedar bahawa hari-hari dikirim salam pada Nabi dalam salat. Iaitu poin tujuan saya tuliskan lafaz salam ni yang sebenarnya kita ucapkan hari-hari dalam solat kita ketika tasyahud, ya. Jadi bagaimana kita nak mengucapkan salam kepada Nabi? Assalamu bariskan. Assalamu alayka ayyuha an-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di macam kita ucapkan salam biasa, ya. Tinggal lagi kita sebutkan kepada Nabi, ya. Kalau kita nak bagi salam ke orang lain, kita kata assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka wahai Ali. Ke sesiapalah. Tapi di sini kita nak ucapkan salam kepada Nabi, kita kata assalamu alayka ayyuhan nabi, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Itu macam biasalah, ya. Tinggal lagi adanya lafaz yang sabit daripada Ibnu Umar, ya, dan mungkin sahabat yang lain, ya, ya, bahawa selepas Nabi wafat, mereka mengubah salam itu kepada assalamu ala nabi, ya. Kenapa jadi perubahan tersebut? Di sini perubahan dia. Ala nabi alaika, ya. Ya, alaika kalau dalam bahasa Arab maknanya seorang yang hadir face to face, seorang yang hadir di depan kita, kamu, ya. Kalau kita salam ke atas kamu, kamu ni maknanya untuk orang yang hadir, ya, bukan orang yang tidak ada di depan kita. Maka Ibnu Umar, ya, selepas kewafatan Nabi, dia mengubahnya kepada ala nabi, ya, kepada ke atas nabi. Maknanya nabi tidak lagi hadir bersama mereka, sebaliknya kerana nabi sudah meninggal dunia. Tinggal lagi persoalan, adakah ini ijtihad daripada Ibnu Umar atau adakah dia sejajar dengan apa yang diajar kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan lafaz seperti ini, ya. Maka ini persoalan besar, ya. Kataan lafaz salam Ibnu Umar, ya, ketika tasyahud dia ubah kepada assalamu ala nabi. Yang nabi ajar adalah yang pertama. Assalamu alaikan alaika ayuhan nabi. Ini yang nabi ajar dan ini yang diamalkan oleh rata-rata masyarakat Islam pada hari ini, ya. Alhamdulillah menepati sunnah. Tapi tinggal lagi ini lafaz yang disebut oleh Ibn Umar di sini. Adakah ijtihad atau diwasiatkan kepadanya oleh Nabi? Ya.
Kalau kita perhatikan, Ibnu Umar adalah seorang sahabat yang sangat prihatin untuk ikut sunnah Nabi. Ya, banyak contoh-contoh kita lihat bagaimana Ibnu Umar dia sangat tegas. Ya, apa yang Nabi buat diikut. Ya. Maka ini menguatkan kebarangkalian bahawa ini bukan ijtihad. Sedangkan para sahabatlah yang tahu bahawa dalam ibadah mana boleh ubah-ubah ikut ijtihad, ikut akal, tak boleh. Mereka faham sangat, lagi-lagi Ibn Umar. Maka ini menguatkan kefahaman kita bahawa yang dibacakan oleh Ibn Umar di sini adalah hasil daripada apa yang diwasiatkan kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walau apa pun, yang mana yang kita nak baca, sama ada yang pertama atau yang kedua, kedua-duanya ada hujah masing-masing. Walaupun kalau ikut Syekh Al-Albani rahimahullah, dia menguatkan lafaz yang kedua. Ya. Baik. Assalamu alayka ayyuhan nabi atau assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Maka ini salam kita kepada Nabi. Dan kalau kita nak salawat, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini lafaz yang paling sempurna, yang paling paling penuh fadilatnya. Baik, bagaimana kalau kita nak ringkas? Kalau bacaan ringkasnya, boleh kita kata ringkasnya, Allahumma salli wa sallim ala ini kalau di luar solat, dalam dalam kehidupan harian kita, ya, kalau kita nak berselawat dan salam kepada Nabi, kita kata Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini di luar solat. Bila di luar solat, kita tidak terikat dengan lafaz yang diajar kepada kita seperti mana dalam lafaz tasyahud. Ya, maka di situ ada kelonggaran sedikit. Ya, maka kita ucapkan Allahumma salli wa sallim. Salli ini dah dia selawat. Ya, ini selawat. Ini salam. Baik, selawat dan salam. Ya, ya Allahumma, ya Allah, salli, selawatlah, wasallim dan salamlah ala atas nabiyina, nabi kita Muhammad. Ya, ya Allah, selawat dan salamlah atas nabi kita Muhammad. Maksudnya kita minta daripada Allah untuk berselawat dan salam atas nabi nabi kita Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa artinya? Kalau yang jom pergi ziarah ke Madinah tu, yang mana satu ucapan salam alaika tu Nabi? Satu soalan, saya ingat spot check. Bila kita ziarah makam Nabi, ya, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam atas baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi lafaz yang mana? Ya, yang pertama atau yang kedua? Ya. Saya mengira bahawa dia akan kembali kepada asal lah. Ya. Yang pertamalah, ya. Mengenangkan bahawa kita merasakan
kita dari segi wakil dan kita merasakan bahawa kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana kita berdepan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di hadapan kuburnya. Ya. Maka sebab diubah tadi tu sudah ada perubahan sikit. Ya. Diubah lafaz yang kedua seperti mana dalam lafaz Ibn Umar kerana Nabi sudah tidak ada, tidak hadir. Sudah meninggal. Tapi keadaan sedikit berubah apabila kita berada di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita pilih yang pertama ada ada kewajarannya. Kerana itu yang asal pun sebenarnya. Kerana itu yang diajar sebenarnya pun, ya. Yeah. Ya. Yeah. Baik. Apa artinya selawat? Sejahtera. Apa artinya salam? Apa artinya selawat? Keselamatan. Salam, keselamatan. Selawat. Kita memohon Allah. Ya, saya takut bila kita kata selawat, ada yang mungkin keliru kata solat. Kita solat ngadap Nabi ke apa? Ada. Doa puji-pujian, ya. Selawat adalah puji-pujian. Kita minta Allah memuji atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuji Nabi di hadapan malaikat-malaikat al-muqarrabin yang berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dikeliling Allah Subhanahu wa taala. Kita minta supaya Allah memuji-muji baginda, ya, di hadapan para malaikat yang di sisinya, ya. Itu maknanya selawat, ya. Salam maknanya kita minta mohon keselamatan, ya, supaya Allah memberi keselamatan atas Nabi Muhammad. Itu maksud selawat dan salam. Baik, kita lihat, kita sambung muka surat 694, ya. Kata Nabi dalam hadis yang berikutnya, mafhumnya, perbanyakkanlah selawat kepadaku pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat dan memberikan salam kepadanya 10 kali, ya. Ganjaran kita berselawat atas Nabi Muhammad SAW pada hari Jumaat. Lalu Nabi kata, barang siapa yang salat berselawat atasnya, Allah akan berselawat atas kita, ya, sebanyak 10 kali, ya. Allah akan berselawat dan salam atas kita. Kita lihat, ya. Itu balasan kita berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah akan puji kita dengan kita berselawat dan salam atas Nabi Muhammad, ya. Baik. Itu penting kita faham erti selawat supaya kita tak keliru macam mana pula Allah berselawat atas kita pula, ya. Maknanya Allah puji-puji kita di hadapan para malaikat. Lihat seterusnya yang kedua, antara perkara yang dianjurkan pada hari Jumaat adalah membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Boleh gariskanlah hari Jumaat atau malam Jumaat, ya. Kerana hari Jumaat dia bermula pada malam sebelumnya, ya. Ini ikut ketetapan masa mengikut syarak lah, ya. Berbeza kalau ketetapan konvensional ke apa. Konvensional apa tak nak lah. Konvensional orang kapir lah, senang. Konvensional tu muka bunyi beradab sangat lah. Boleh faham, eh? Dia ini Islam kafir je. Kita kena terus terang, kan. Kita sekarang nak berlunak sangat dengan orang kafir ni, apa pasal? Dia bukan berlunak, dia bermuslihat dengan kita. Dia duk sembelih kita hari-hari. Ya, kita nak berlunak dengan apa dia orang, kenapa? Ya. Mereka bukan orang yang layak untuk kita nak berlunak dengan mereka lah, ya. Baik, ikut ketetapan masa syariat Islam bermula selepas maghrib, ya. Jadi bermula daripada selepas maghrib pada hari Khamis tu, itu dah masuk malam Jumaat,
dah masuk hari Jumaat, ya, maka kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi, ya. Baca 10 ayat pertama dan apa 10 ayat terus. Kalau kita lihat, adakah dibaca 10 ayat yang pertama atau keseluruhannya? Kalau kita tengok riwayatnya, jelas zahirnya semua, ya, tentang 10 ayat yang pertama atau yang terakhir itu ada riwayat yang lain, ya, yang sahih juga, tapi berkenaan tentang hari Jumaat, fadilatnya adalah membaca satu surah, ya. Kemudian Nabi mengatakan dalam riwayat berikutnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, ya, maka cahaya akan menyinari antara dirinya dan Baitul Atiq, yakni Kaabah. Ini fadilatlah, ya, Allah memberi pada kita cahaya, ya. Juga ada riwayat menjelaskan lagi, memperincikan lagi dalam sebuah riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri secara mauquf, ya, disebutkan barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, pada malam Jumaat, gariskan pada malam Jumaat, sebelum tu hari Jumaat, ya, yang ini pada siang, ni pada malam Jumaat, maka cahaya akan menyinari antara dirinya dan Kaabah, ya. Maka demikian itu adalah tentang fadilat kita membaca surah Al-Kahfi pada malam atau siang hari Jumaat, ya. Maka tak semestinya sebelum solat Jumaat, bukan pagi Jumaat, tak, dia umum, ya, siang, sepanjang siang hari Jumaat tu, ya. Maka kita lihat tinggal lagi bagaimana dengan surah Yasin, ya. Kalau diperhatikan daripada sudut kesahihan riwayat, ada riwayat-riwayat, ya, tentang fadilat baca surah Yasin. Tinggal lagi ternyata daripada sudut pandang penilaian ulama hadis, hadisnya adalah dhaif, ya, lemah, tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbanding kalau kita lihat tentang fadilat surah Al-Kahfi yang sahih, ya, yang tidak ada keraguan, ya, berbanding dengan surah Yasin yang ulama mendhaifkannya. Maka di sini kita lihat bagaimana kayu ukur masyarakat atau mereka yang tidak mengambil kira tentang kesahihan hadis dan kedhaifannya. Bagaimana kayu ukur mereka, kita nak kata macam mana, kayu ukur mereka tu agak longgar atau macam seolah-olah mereka tidak ambil kira semua ni. Akhirnya agama mereka adalah ikut apa yang mereka warisi atau apa yang ikut selera mereka atau apa yang mereka dah biasa. Dah mereka dah biasa amalkan satu surah tu, maka itulah surah yang mereka amalkan, yang mereka bacakan. Tanpa ada piawaian, tanpa ada satu kaedah, tanpa ada sandaran, tanpa ada hujah, ada bukti, ya. Sedangkan bahawa ini bukan kaedah kita beramal dalam agama, ya. Maka dalam soal kita nak beramal, kita kena beramal dengan apa yang sabit daripada Nabi, ya, bukan apa yang kita warisi, apa yang kita diajar kepada kita oleh guru kita atau sesiapa, ya, melainkan apa yang sabit daripada Nabi SAW. Tetapi kadang-kadang kita lihat golongan ini yang tidak mengambil kira sangat tentang hadis. Apa agaknya sebab? Kenapa jadi macam tu? Ya. Antara faktor utamanya ialah, percaya atau tidak, kerana malas. Malas. Malas nak selidik. Ini kadang-kadang, ini bukan cerita pasal di kalangan masyarakat awam. Masyarakat awam memang rata-ratanya adalah malas. Bunyi macam sangat provokatif, eh? Tapi saya nak bagi mudah, kan. Malas sebab tak dinafikan barangkali kerana kemampuan pun tidak ada, ya, masyarakat.
Sebelum nak sampai ikut je, kenapa jadi ikut je? Kerana itu, kerana rata-rata masyarakat, rata-rata manusia secara amnya malas. Dan malas itu mungkin kerana ada sebab-sebab lah. Kerana dia punya kemampuan dia terhad, dia tidak ada, dia tak faham bahasa Arab, dia tidak mendalami, tak ada masa, sibuk. Inilah sebab-sebab akhirnya hujung pangkal jadi malas, ya. Tapi nak kata bukan sahaja dalam kalangan masyarakat awam. Dia sampai di kalangan orang yang ilmuan sekalipun. Di kalangan ilmuan pun, ya. Kadang-kadang kita mungkin terkejut. Ini bukan calang-calang ilmuan, tetapi ternyata bahawa sifat tu ada. Malas tu. Ini saya nak bagi mudah je perkataan malas tu. Malas tu ada. Tak nak mengkaji, tak nak melihat, ya. Dan orang malas, kalau dia mengaku malas, okey, tak ada masalah. Dia maknanya dia akan bertanya kepada orang yang rajin lah, iaitu kepada ahli, kepada ulama hadis. Maka orang yang dah mengkaji, ditanya sajalah, ya, bertepatan dengan perintah Allah, fas'alu ahla zikir, bertanyalah kepada orang yang tahu jika engkau tak tahu. Tetapi ternyata bahawa dalam kalangan mereka ini sampai ke satu tingkatan malas itu, apa jadi? Dia jadi mengarut. Mengarut dan melalut. Iaitu seperti mana yang kita lihat dalam kalangan orang-orang sufi. Orang-orang sufi adalah kumpulan yang boleh kita kata tahap paling malas, di mana ibadah mereka, kehidupan mereka adalah ibarat makan, tidur, berzikir. Dan zikir itu sebenarnya adalah bohong, bukan zikir, ni nyanyi. Makan, tidur, nyanyi. Lepas tu apa jadi? Tidurlah. Ya, yeah. Jadi bila dia tidur, inilah ibarat syaitan mempermainkan mereka, sehingga mereka menipu diri mereka, mengatakan bahawa tidur ini pun ibadah. Bagaimana? Iaitu dengan aku masuk alam fana dan mulalah jumpa Rasul, jumpa Allah dalam tidur. Akibat banyak makan, banyak menyanyi, banyak khayal, banyak high, dia jadi tidur. Bila dia tidur pun dia nak kata dia ibadah, maka di situ dia jumpa Rasul, dia jumpa Allah. Ini cara mereka. Ini dia kata tasawuf, ini tasawuf. Kalau dikaji tasawuf, akhirnya dia sampai ke benda-benda yang mengarut dan merepek ni, ya. Maka apabila mereka dah jumpa dengan Rasulullah, dah jumpa dengan Allah ketika dalam tidur, maka akhirnya natijahnya, apa perlu lagi nak belajar hadis? Belajar hadis ibarat nak kena buka buku, nak kaji sanad, nak kaji matan, nak kena kaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak sangat. Sedangkan kita malas. Dan kita ni banyak tidur. Dan bila kita tidur tu, kita dah jumpa Rasulullah terus. Maka mereka kata, kamu mengambil ilmu hadis kamu dengan mengkaji daripada peninggalan orang-orang yang dah mati, iaitu ulama-ulama hadis sebelum kita ni. Kita mengambil hadis kita terus direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami ini lebih berbahagia daripada kamu. Kesian kamu kena tahun-tahun nak kaji hadis. Kita terus direct. Ya. Maka ini keadaan mereka yang kita sebut tadi, ada penyakit pemalas, ya. Pun satu lagi, apabila kita dah jelaskan kepada mereka tentang sabitnya surah Al-Kahfi ini, ternyata mereka masih lagi nak beramal dengan surah Yasin tu. Maka ini semua antara musibah-musibah, ya, akibat malas. Lepas tu mereka terpalit pula dengan ajaran-ajaran yang menyimpang, yang tasawuf, golongan sufi ni pula, jika mereka adalah orang yang jujur, tak apa. Mereka orang yang jujur, maknanya kalau ada sabit hadis macam ni, mereka akan sampaikan kepada pengikut-pengikut mereka. Tetapi ternyata bahawa ilmuan-ilmuan tasawuf
melampau ni, ternyata bahawa mereka terus mengkhayalkan, terus menyesatkan masyarakat di bawah, ya, dengan membiarkan mereka terus menerus beramal dengan hadis-hadis seperti yang mereka amalkan, sedangkan ia tidak sabit daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah golongan yang tidak jujur, ya, dalam beramal dan dalam mengajar masyarakat. Ya. Baca surah Al-Tafsir dan dia panjang, boleh tak kita baca separuh sambung kemudian? Oh, minggu depan. Hari yang samalah. Pagi jemaah tu separuh lagi. Oh, pagi petang macam itulah. Tinggal lagi kalau kita lihat zahir hadis, barang siapa yang baca surah Al-Kahfi, zahir hadis kita baca penuh. Ya. Itu asal. Itu kita kena faham, ya. Bila datang kita tak mampu, kita tak ada masa, kita nak bahagi, kerana tu kita nak pecah-pecahkan, maka ini dah masuk bab lain. Ya. Yang penting kita kena faham asalnya. Asalnya kenalah dibaca penuh. Tapi bila kita tak mampu, kita sibuk, kita ada keuzuran, maka itu dia masuk bab lain. Ini masuk dalam kaedah umum bahawa Allah tidak membebankan seorang hamba kecuali apa yang dia mampu. Ya. Maka dari segi tak ada masalah, tak ada masalah. Ya, boleh tak dibagi-bagi, tak ada masalah. Tetapi yang penting kita kena faham apa yang anjuran asalnya adalah kita baca satu surah penuh. Ya. Surah Sajdah dengan surah Al-Insan, itu sabit. Memang sunnahnya begitu. Ya. Tetapi dalam masa yang sama boleh juga imam mengambil inisiatif, dan saya kira tak tahulah sejauh mana masjid-masjid mengamalkannya. Imam ada kewajarannya untuk diambil inisiatif untuk dia pada subuh hari Jumaat kadangkala dibaca yang lain. Ini adalah satu pendekatan yang bagus juga untuk mentarbiah, mendidik masyarakat supaya mereka tak menyangka bahawa sajdah dan surah Al-Insan itu adalah wajib. Sebab kadang-kadang kita lihat ini yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Kalau imam baca surah lain, mereka menganggap bahawa musibah ni, hari kiamat sudah datang. Ya. Hari Jumaat pula tu, hari kiamat hari Jumaat kan. Kerana tak baca surah sajdah, ya. Maka kena ambil perhatian. Baik, nombor 3, mandi, berhias, bersiwak dan memakai wangi-wangian. Ya. Ya. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka cahaya akan menyinari antara dirinya dan Kaabah. Ya. Adha'a lahu minan nur ma bainahu wa baina al-bait. Yang sebelumnya, barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka dia akan diterangi oleh cahaya antara dua Jumaat. Ini antara hari Jumaat tersebut dengan hari Jumaat yang berikutnya, dia akan diterangi oleh cahaya. Ini adalah benda-benda yang ghaib, benda-benda yang mungkin boleh kita kata maknawi, ya, lebih daripada benda yang zahir untuk kita nak faham, ya. Dunia dan akhirat. Tak, di dunia hari Jumaat kita dengan hari Jumaat yang berikutnya ketika di dunia. Ya. Yeah. Tinggal lagi macam mana cahaya tu. Ya. Yeah. Ada ilmu? Ada ilmu kasyaf ke? Ya. Yeah. Wallahu a'lam. Ya. Yeah. Yang kita beriman dengannya begitu, ya. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Adakah hadis mengatakan dosa diampun antara Jumaat dengan atau lagi Jumaat kalau baca surah Al-Fatihah? Dosa diampunkan, setahu saya tidak ada. Yang dosa diampunkan ni adalah tentang puasa hari Ashura. Ya, diampunkan dosa
Itu lain, ya. Itu berkenaan tentang puasa hari Ashura dengan hari Arafah, ya. Baik, kita lihat mandi, berhias, bersiwak dan memakai wangi-wangian. Adanya riwayat daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari ini, hari Jumaat, adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. Barang siapa yang mendatangi solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Jika boleh gariskan, barang siapa yang mendatangi solat Jumaat, ya. Maknanya ini lebih khas, ya, buat orang yang solat Jumaat. Kaum lelaki secara khasnya lah. Dan kalau kaum wanita, jika mereka hadir, ya, tapi tak wajib lah atas mereka, maka hendaklah dia mandi. Jika dia memiliki minyak wangi, maka hendaklah dia memakainya. Hendaklah pula kalian bersiwak, ya. Ini antara anjuran apabila kita pergi solat Jumaat. Kita lihat surat sebelah, kita habiskan perkara inilah sebelum kita habiskan kuliah. Kita lihat surat sebelah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jum'ah wajibun. Mandi hari Jumaat wajib. Gariskan, mandi hari Jumaat wajib atas setiap seorang muslim, ya, yang sudah bermimpi, mana yang dah baligh. Dan wajib pula bersiwak serta memakai wangi-wangian, maqadara alaih, sesuai dengan kemampuan. Hadis sahih riwayat Muslim. Riwayat yang berikutnya, mafhumnya, tiga perkara yang diwajibkan atas setiap seorang muslim: mandi hari Jumaat, bersiwak dan memakai wangian jika ada. Ya. Kita ambil hadis yang di bawahnya. Kata Nabi, ma'ala ahadikum in wajada sa'atan an yattakhidha thawbayn liyaumil jum'ah siwa thawbay mihnatihi. Apa sulitnya, ini apa susahnya, jika salah seorang daripada kalian, jika dimampu, membeli dua potongan pakaian untuk hari Jumaat, yakni selain pakaian yang dipakainya untuk bekerja, ya. Yeah? Anjuran untuk kita membawa dua pakaian, ya, atau memilih dua pakaian hari untuk hari Jumaat. Satu untuk harian atau bekerja, dan satu lagi untuk solat Jumaat, ya. Maka boleh kita ambil perhatian di sini tentang perlunya kita mandi, berhias dan memakai wangian hari Jumaat. Tidak nafikan bahawa pada hari ini kita lihat orang keluar bekerja, ya, hari Jumaat adalah hari kerja, dan bagaimana dia nak mandi, ya, mungkin nak mandi kat pejabat, agak not feasible. Tak ada apa, suka. Jadi bagaimana? Di sini saya melihat bahawa paling tidak dia tidak melepaskan peluang. Rata-rata semua orang sebelum pergi kerja mandi tak? Okay? Maka tinggal lagi yang mengubah adalah niat. Sebelum kita keluar kerja hari Jumaat, apabila kita mandi, kita niatkan itu adalah untuk solat Jumaat. Walaupun tidak dinafikan bahawa itu kurang fadilatnya berbanding dengan orang yang mandi sebelum dia pergi ke sebelum dia keluar untuk pergi ke masjid. Ini kita mandi, so kita pergi kerja dulu, kan? Ya, maka orang yang mandi sejurus sahaja sebelum dia keluar pergi kerja, itu jauh lebih afdal. Tetapi kaedahnya ialah ma la yudrak kulluh la yutrak julluh. Kaedahnya ialah apa yang kita tak dapat ambil semua, paling tidak kita ambil apa yang kita mampu. Maka itu kita kata sebelum keluar kerja kita mandi dan kita niatkan itu adalah untuk solat Jumaat sekali. Sebab apa? Sebab mandi hari Jumaat adalah wajib. Mandi hari Jumaat adalah wajib, ya. Ustaz, mandi
say for reason you pergi Jumaat without mandi, adakah sah atau tidak? Ya, gitu. Adanya riwayat tidak dinafikan bahawa rata-rata kalau kita lihat pandangan mazhab, ya, rata-rata kita akan mendapati bahawa mereka mengatakan ialah sunat. Paling kuat sunat muakkad. Ya. Ini rata-rata mazhab lah. Dan saya kira itu yang diamalkan oleh, itu yang difahami oleh rata-rata masyarakat. Tetapi tinggal lagi hadis di depan kita. Nabi mengatakan ghuslu yaumil jum'ah wajibun. Mandi hari Jumaat adalah wajib. Apa keuzuran kita? Apa kita nak, apa reaksi kita? Ada, kita tidak boleh mentakwil dengan sewenang-wenangnya, ya. Sedangkan zahirnya sebaliknya. Nabi kata mandi hari Jumaat adalah wajib, ya. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Tinggal lagi bagaimana kalau orang tu tak mandi, ya. Jika dia berkeuzuran, semoga Allah mengampuninya, ya. Jika dia sengaja, ya, seperti mana mungkin kita kata rata-rata yang faham bahawa jika dia sengaja, kita mengatakan bahawa dia akan berdosa, ya, kerana meninggalkan satu yang wajib. Tetapi adakah sampai menyebabkan solat Jumaat dia terbatal? Kita kata tidak, ya, kerana ini adalah satu perkara. Kewajipan mandi Jumaat itu adalah satu kewajipan yang berdiri sendiri. Ia adalah satu kewajipan yang khas. Tidak ada kaitan dengan kewajipan atau tidak ada kaitan dengan kesahihan solat Jumaat itu sendiri. Kerana bukan termasuk dalam sah solat Jumaat itu kena mandi. Ia adalah dua kewajipan yang berbeza, ya. Tapi kena ambil perhatianlah tentang kewajipan mandi hari Jumaat, ya. Bah, ya. Di sini wallahu alam, saya mungkin kena tangguhkan jawapan tu, ya, yeah, untuk lihat penjelasan para ulama, ya, yeah. Kerana zahir hadisnya umum atas semua orang Islam yang dah baligh, laki dan perempuan, dan termasuk orang laki yang ada uzur atau yang bermusafir, bahawa wajib mandi. Tetapi adakah dari segi praktikalnya ialah lebih khusus kepada orang yang nak solat hari Jumaat sahaja? Saya minta tangguhkan jawapannya. Wallahu a'lam. Sekejap, ya, solat. Baik, adakah yang dimaksudkan dengan mandi solat Jumaat, mandi untuk hari, mandi hari Jumaat, bagaimana cara mandinya, ya? Dia adalah seperti mana kita mandi wajib, ya. Dan saya kira bahawa kita mandi biasa-biasa tu pun itu malah mandinya, ya. Saya kira mandi itu mandi, bila kita kata mandi semualah, ya. Tapi mandi kerbau, apa arti mandi kerbau tak pakai sabun je, kan? Ya. Yeah. Kalau orang yang basuh muka saja tak dikatakan mandi, betul tak? Ya. Yeah. Maka bila sebut mandi saja itu mandi, maknanya mandi itu satu cara aje, satu fashion je. Ya. Yeah. Maka bagaimana mandi hari Jumaat? Seperti mandi wajib, seperti kita mandi biasa. Yang membezakannya apa? Niat. Ya, yang membezakannya adalah niat. Seperti mana bila kita mandi wajib, apa membezakan antara mandi wajib dengan mandi biasa? Niat. Ya. Tinggal lagi ketika mandi wajib ada perkara-perkara sunatnya, ya. Tetapi dia adalah perkara-perkara yang disunatkan, tidak sampai jadi syarat sah mandi itu, ya. Ustaz, kalau perempuan mungkin kalau mandi ada yang tak basuh rambut, ya, kan? Ada kesukaran. Tak, tentang membasuh rambut, dia bukan syarat sah pun, ya. Seperti mana yang sabit daripada salah seorang isteri Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan bahawa
cukup dengan di sapu bahagian luarnya sahaja. Ya, bilakah masa perlu dia leraikan rambut tu? Ya, apa dia? Apabila suci daripada haid. Hanya apabila suci daripada haid, apabila seorang wanita tu nak mandi wajib, selepas dia suci daripada haid, dia perlu meleraikan rambutnya. Adapun mandi wajib selain daripada itu bagi wanita, hanya dengan menyapu bahagian luar rambutnya sahaja, ya. Tidak perlu dileraikan ikatan rambut tu. Itu memang sunnahnya, ya. Baik, boleh kita berhenti di situ sebelum kita mulakan kuliah yang berikut. Wallah. Ha. Sebelum kelas mana? When let's say you're traveling during subuh time in the airplane, then you know that you akan berdarat selepas waktu subuh after. Do you pray on the airplane or you? Dalam kat terbang. Betul. If you know you akan mendarat selepas after the sunrise. Aha. Then you wajib. Wajib lah. Kalau kita dah tahu kita sampai destinasi dah keluar waktu, ya. Yeah? Sama ada dalam kat terbang atau dalam kenderaan. Sama ada dalam kat terbang atau kapal laut atau kereta api atau kereta. Sedaya mampu, sedaya mampu. Kalau kita boleh berdiri, kita berdiri. Tak mampu berdiri, kita duduk. Kalau mampu menghadap kiblat, maka wajib menghadap kiblat. Jika tak mampu, maka ke arah mana kita solat. Okay. Kerana ini kaedahnya, ini kewajipannya. Bila ada kewajipan, ya. Yeah, Nabi kata, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kamu sesuatu, maka laksanakan sedaya yang mampu. Ha, perkataan sedaya mampu tu, jangan kadang-kadang bila orang kata sedaya mampu, maknanya boleh malas-malas. Boleh ambil perhatian. Bila Allah kata, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sedaya yang kamu mampu. Sedaya yang kamu mampu ni, dia boleh dilihat daripada dua sudut. Daripada sudut kita lakukan semaksimum mungkin, atau daripada sudut kita lakukan seminimum mungkin. Dia bukan tak semestinya sedaya mampu, maknanya kita buat malas-malas. Ah, ini aku mampu. Eh, bukan macam tu, ya. Maka sedaya mampu ni maknanya kita kena buat sedaya upaya lah, ya. Jika tak boleh, baru tergugur, ya. Baru kita tak perlu nak buat jika tak boleh, ya. Kalau kita boleh buat, kita kena buat, ya. Ini dalam masalah solat lah, ya. Kita dah sampai kepada destinasi tu, aku mesti mengulangi solat. ini bab solat hormat waktu ni. Tidak ada istilah kalau kita dah solat kita ulang balik. Bahkan ini boleh masuk dalam bid'ah dan dia dikira sebagai musibah, ya. Apabila kita dah solat dalam kenderaan seperti mana yang wajib, sewajibnya, kerana solat itu perlu dikerjakan dalam waktu, ya, dan tidak ada keuzuran. Kalau dalam perang pun solat tetap perlu dilakukan, ya. Dalam Al-Quran Allah kata, farijalan aw rukbana, dalam keadaan kamu berlari atau naik kenderaan kena solat, naik atas haiwan tunggangan pun kena solat dalam perang. Sebab tu kita lihat dalam perang ada solat solat berjemaah lagi. Nak mengatakan sampai begitu sekali, ya. Maka dalam kenderaan apalah sangat, kan, berbanding dalam perang. Maka perlu dikerjakan walaupun dalam kenderaan. Adakah perlu diulang? Pertama, kita kata tidak ada perintah untuk kita ulang, ya. Maka kita kata tak perlu diulang kerana kita tidak disuruh untuk mengulangnya. Maka apa yang kita dah lakukan, sedaya yang kita mampu, maka akan terangkatlah kewajipan kita, ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita ulang, akan timbul persoalan, dia akan kita akan mendedahkan syubhat atas diri kita. Kenapa kita ulang? Seolah-olah perbuatan kita bila kita ulang, seolah-olah kita buat kerana yang pertama tu tak sah, yang pertama tu tak sempurna dan seumpamanya. Maka bererti bahawa solat yang pertama tu sia-sia. Dan seorang Muslim, dia sangat anti kepada benda yang sia-sia. Seorang Muslim, dia sentiasa memelihara dirinya daripada buat benda-benda yang tak faedah, apatah lagi dalam hal melibatkan solat. Jadi adakah kita nak kata solat dalam kenderaan ni tak ada faedah? Ini musibah, segala musibah bila kita buat sesuatu yang kita melihat bahawa ni tak ada faedah, lagi-lagi pula solat. Maka kita kata jangan ulang, jangan diulang. Kalau kita ulang, pertama kita telah membuat satu benda yang tokok tambah ya dalam agama. Solat satu fardu, satu solat tu dua kali, sejak bila pula ada dua kali ya. Dan yang kedua ialah seolah-olah kita yang pertama tu adalah sia-sia ya. Maka kalau kita dah buat tu, tak kira asalkan itu sedaya mampu kita, maka tidak perlu diulang ya. Balik pada surah Kahfi tadi Ustaz, pelaksanaan dia. Jadi kalau kita baca Yasin dalam jemaah tu ramai-ramai kan, dia lead by lima. Kita, siapa yang... bukan kita. yang dah lepas kan. Sebab itu orang buat asal dia. So kalau kita nak tukar kepada surah Kahfi, jangan ramai-ramai lah ini. Tak, di masjid boleh, di mana-mana boleh. Yang penting sendiri-sendiri. Ini musibah. Saya pun saya ingat kena buat satu tesis master's PhD. Kenapa masyarakat suka semua benda nak ramai-ramai? Ya. Yeah. Mungkin kadang-kadang solat seorang. Barakallahu fik. Kena buat kajian, kenapa benda-benda bid'ah nak ramai-ramai, tapi benda yang berjemaah dibuat sendiri pula? Solat fardu semua pakat malas pergi masjid, betul? Dia Yasin. Itu saya kata kena buat kajian PhD tu. Sebab hadis tu rasa Yasin kolom Quran. Mana ramai-ramainya? Tak, Yasin tu yang soalan dia. Apa? Soalnya macam malam Jumaat kita nak ubah, instead of kata Yasin kita nak tukar kepada Kahfi kan. Aha. So maknanya masing-masing buat dalam surah sementara tu bisa. Ini masing-masing baca sendiri lah, instead of buat secara macam Yasin tu. Itu yang saya sementara tunggu Isyak tu, itu dia punya keyword dia tu. Bagi saya, kita tidak boleh hadir dalam maghrib dan isyak tu. Ini pandangan saya lah. Ini memang sah kena gam ni. Tapi ini daripada sudut nasihat, mimba bin nasihat, dinun nasihat. Agama tu nasihat menasihati. Saya melihat bahawa kita kena elakkan daripada menghadiri majlis-majlis seperti ini. Kerana majlis-majlis seperti ini, dia adalah majlis berkumpul untuk melakukan sesuatu yang tidak ada asasnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada asasnya dalam Nabi tak buat, para sahabat tak buat, dan kita kata kita ikut Imam Syafi'i pun, Imam Syafi'i rahimahullah pun tak buat. Maka untuk itu kita kena menjaga diri kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, kaum keluarga kita daripada api neraka. Maka kena elakkan diri kita daripada menghadiri majlis-majlis seperti ini yang tentunya tidak diridai oleh Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang berpaling daripada sunnahku maka mereka bukan tergolong dalam kalanganku. Nabi berlepas diri daripada mereka, maka Nabi berlepas diri daripada majlis-majlis yang tidak menepati sunnahnya ya. Nabi berlepas diri ya. Maka tentu sahaja ini tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masakan Allah akan meridai sesuatu yang kita buat yang kita tahu
Kalau mereka jahil, semoga Allah mengampuni mereka. Tapi di sini tanggungjawab kita untuk kita nasihat-menasihati. Kalau mereka dah tahu bahawa Nabi tidak pernah buat, maka apa alasan lagi kita untuk kita nak buat sesuatu yang Nabi tak buat? Apakah kita lebih bertakwa daripada Rasulullah? Apakah kita lebih tahu daripada Rasulullah? Apakah kita nak kata ini baik? Kalau ia baik, kenapa Nabi tak buat? Kenapa para sahabat tak buat? Kenapa generasi pertama umat Islam dulu semua tak buat? Lalu kita ni yang datang kemudian, kita ni adakah terlalu canggih, terlalu savvy, sehingga kita pun tahu tentang selok belok ibadah, kita tahu tentang fadilat hari Jumaat lebih daripada mereka. Lalu kita buat majlis-majlis seperti ini pada malam Jumaat antara Maghrib dan Isyak, yang mana majlis seperti ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada majlis yang Nabi buat seperti ini pada malam Jumaat. Lalu kita nak kata bahawa ini benda yang baik dan sebagainya. Maka kita yang sudah tahu, apakah kita nak lagi hadir? Kita kena tanya diri kita, apa kita nak mencari keredaan, apa kita nak buat, apa ni kita buat ni kenapa? Kalau sudah satu kebiasaan, maka kita kata ini adalah satu pertanda yang tak baik. Kalau aku dah biasa buat benda yang tak betul, maka jalan yang betulnya apa? Kita kena ghostan balik, betulkan ke balik. Jangan alang-alang dah biasa-biasa, kita tukar-tukar sikit-sikit je. Tak, kita kena overhaul. Kalau kena overhaul, ya. Maka jangan nak dibaiki benda yang dah rosak. Benda kalau tu dah rosak, kita nak baiki macam mana dia rosak? Kita kena keluar, kita bawa model yang baru. Bukan model baru yang apa pula, tak ada apa yang baru pun. Kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bila kita nak hidupkan sunnah Nabi SAW, iaitu dengan membaca surah Al-Kahfi, maka kita lakukan dengan sejajar dengan sunnah Nabi daripada segala segi. Jangan kita masih lagi terpalit dengan cara kita yang lama-lama tu. Masih kita nak buat beramai-ramai, masih nak buat dengan ada tekong. Udkhulu fis silmi kafah, masuk dalam agama secara menyeluruh. Jangan masih satu kaki di sana, satu kaki masih di sini. Kita masih lagi terpalit nak buat ramai-ramai, nak ada tekong di masjid antara Maghrib dan Isyak. Kenapa Maghrib dan Isyak? Kan waktu solat Jumaat hari Maghrib Isyak tu kan afdalnya dibuat akhir waktu. Maknanya tengah malam, buatlah tengah malam. Ini persoalan lah untuk mereka boleh masuk dalam kajian PhD tadi tu. Kenapa hari malam Jumaat mereka buat perhimpunan? Dah tahu afdal solat Isyak afdalnya dilakukan tengah malam. Kalau kita kira-kira, afdal dilakukan solat Isyak tu ialah pada pukul 12:30 malam. Iktikaflah kamu sampai 12:30, buatlah apa yang kamu nak buat tu 12:30. Ini afdal. Ini, tapi mereka tak buat. Ini menunjukkan bahawa mereka ni pick and choose, memilih-milih apa yang sesuai dan mana yang mereka rasa tak sesuai, tak cocok, mereka tolak ke tepi. Ya, ini benar-benar banyaklah. Surah Yasin dengan surah Al-Kahfi mana lagi panjang? 40 minit. Yasin berapa minit? Ini boleh masuk dalam dapatan PhD tadi. Ini kerana Yasin pendek, sebab tu dia orang buat. Kahfi malas, sebab panjang. Saya dah tanya dari imam tu kenapa tak nampak. Ini satu boleh masuk kajian. Menurut imam sendiri mengaku sebab surah Kahfi panjang sangat, tak cukup untuk Maghrib Isyak. Subhanallah. Siapa yang kata? Sebab tu yang kata buat lepas Isyak lah. maka dia orang ni, mereka ni banyak kepincangan. Bermaknanya dia orang tahu dah apa ustaz. Kalau sebab saya tanya mungkin dia jawab macam tu, maknanya. Musibah ini, maka ini musibah. In kunta la tadri fatilka musibah. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau tak tahu, itu dah satu musibah. Maka engkau jahil, kau pun belajar. Tapi engkau dah tahu, lepas tu tak buat lagi, ini musibah dua kali ganda. Ya.
Kau dah tahu sunnahnya baca surah Al-Kahfi, lalu kau masih lagi nak buat surah Yasin, maka musibahnya dua kali ganda jika bukan lebih. Social pressure lagi. Ini imam dia pressure apa lagi? Imam kalau dia tahu, imam kalau dia suruh baca surah Al-Kahfi, orang akan ikut. Masyarakat dia ikut je. Masyarakat, lumrah masyarakat, mereka hanya ikut siapa ketua. Tapi musibah apabila imam atas tu dia praktik demokrasi. Dalam agama pun ada demokrasi. Ini musibah. Yeah. Tapi saya kan dah ada dah kumpulan yang buat pagi Jumaat baca kahfi. Insya-Allah baca sendiri-sendiri. Insya-Allah baca sendiri-sendiri. Ya. Yeah. Itu kalau nak tadarus, itu nama dia tadarus. Ya, tadarus maknanya seorang baca, seorang dengar, semak. Tujuan dia lah untuk betulkan bacaan. Ini tadarus. Tadarus memang dianjurkan, memang disuruh. Tetapi pada peringkat permulaan, apabila kita nak belajar, kita nak belajar baca Al-Quran, Al-Quran memang perlu gaya tadarus untuk betulkan bacaan kita. Gaya pembelajaran Al-Quran dia bukan baca sendiri-sendiri, nanti lain jadinya. Ya. Tetapi pada peringkat permulaan. Tapi kalau dah sampai, minta maaf, dah sampai umur lah lanjut pun masih tadarus, ini dah lain. Kita nak buat perubahan kan. Okeylah, kalau berjemaah tak boleh, sementara tunggu kuliah Dhuha tu datang pagi awal Jumaat. Maknanya masing-masing baca surah Al-Kahfi, tapi sendiri-sendiri lah. Itu asalnya. Kalau kita dah tahu baca surah Al-Kahfi, apa perlu nak tadarus? Ya. Kalau kita dah tahulah, ya. Kita tinggal lagi kita boleh semak bacaan orang lain tu boleh lah. Ya. Tetapi untuk tempoh untuk nak mengajar saja. Lepas tu kita kembali kepada asal, baca sendiri-sendiri. Ya, itu sunnahnya. Wallahu a'lam. Ya. Masa tadi mandi, boleh gabungkan niat mandi Jumaat dengan mandi wajib? Adakah boleh digabungkan niat mandi Jumaat dengan mandi wajib? Jawapannya tidak boleh, kerana kedua tak boleh mandi. Dua kali mandi, ya, dengan dua niat yang berbeza. Ya, sebab dia adalah dua kewajipan yang berbeza, seperti solat zuhur dan asar. Dua kewajipan yang beza, walaupun caranya sama, tapi bolehkah kita himpunkan niat solat zuhur dengan asar alang-alang empat rakaat? Jawapannya tak boleh. Maka begitulah dengan mandi wajib. Ya, walaupun saya kira memang rata-rata kata boleh, tetapi ini insyaAllah yang pendapat, yang pandangan yang kuat lah. Ya, Allah.